tidak transparan, ya. Gak tahu karena apa, ya. Gak saja lo berubah gitu. Pak, ini kan belum secara tegas karena mengusung Ibu Kofifa. Ada konsekuensi lain juga terkait dengan kita sudah mengirim berkas itu ulang dan minta DPP untuk mereview kembali apakah yang diluncurkan kemarin terhadap Bu Hovifa itu sesuai dengan proses gitu loh. Jadi kita akan memperjuangkan kembali bahwa pilkada ini untuk Hanura Jawa Timur sesungguhnya gosipul. Meski resikonya hanya partai pendukung, nggak masalah. Yang penting kemarin kan memang karena timingnya KPU sudah selesai, jadi kita memang harus mengikuti timing dari KPU. Jadi,